Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel Jisoku Banyuwangi. Oke, paman, hari ini akan kita bagikan ya tutorial cara memperbaiki LCD jam tangan Casio AE1200 ya. Jadi LCD-nya mengalami kerusakan seperti ini ya, gosong di bagian tengah. Jadi kita coba dulu ya. Jadi seperti itu, kita cek dulu untuk tes LCD-nya. Ini LCD masih tampil semua ya, tidak ada yang putus atau dead pixel. Jadi seperti ini. Oke, jadi sebelum kita melakukan perbaikan, jadi untuk LCD atau kerusakan LCD gosong seperti ini, penyebabnya adalah yang pertama biasanya dari kerusakan baterai ya. Jadi biasanya baterai mengalami bocor karena usia baterai atau jenis baterai yang kurang bagus juga bisa bocor dan merusak LCD seperti ini ya. Jadi cairan baterai itu bisa merusak komponen. Dan yang kedua adalah faktor usia ya, usia jam tangan. Jadi jika jam tangan itu sering digunakan pada siang hari ya, atau sering panas-panasan di siang hari, bisa juga menyebabkan kerusakan LCD gosong seperti ini ya. Oke, jadi langsung saja ya paman, kita perbaiki ya untuk masalah kerusakan LCD pada jam tangan AE1200 ya. Oke, jadi kita lepaskan dulu untuk strapnya. Jadi langsung kita bongkar ya, kita harus lepaskan untuk strapnya. Jadi tusuk pakai jarum ya, di sini pengait strap pakai spring bar ya. Oke, jadi ditusuk jarum untuk melepas pengait strapnya. Jadi seperti ini ya paman, kita rapikan ya. Oke paman, jadi setelah kita lepaskan pengait strap, kita bongkar untuk backcase-nya ya. Jadi ada 4 baut, gunakan obeng plus ukuran 1,5 ya. Jadi langsung saja kita lepaskan keempat bautnya. Harus hati-hati, pelan-pelan saja. Oke, keempat baut sudah terlepas ya. Lanjut kita angkat untuk backcase-nya ya. Jadi seperti ini. Oke, kita rapikan dulu. Ini untuk seal backcase ya, jadi kita lepas dulu supaya nanti pemasangannya lebih mudah ya. Jadi harus kita lepas seperti ini, kita rapikan. Ini adalah backcase nya AE1200. Jadi ini adalah lempengan beatnya ya, yang menghasilkan suara. Kita rapikan. Oke paman, kita lanjut keluarkan untuk modulnya ya. Jadi seperti ini. Oke, kita langsung tarik saja di bagian sini ya, pelan-pelan. Oke, lanjut kita lepaskan baterainya ya. Siapkan jarum, jadi LCD seperti ini gosong. Oke, jadi tusuk di bagian sini ya paman, kita harus keluarkan dulu baterainya. Jadi seperti ini ya. Jadi langsung kita ambil ya paman. Untuk AE1200 ini menggunakan tipe baterai CR2025 ya. Jadi ini di baterai sedikit bocor ya, ada tanda bocor di bagian plus.
Oke, paman, setelah kita lepaskan untuk baterai, ini kita kunci lagi ya. Jadi kita harus membongkar total ya. Jadi kita tandai dulu pakai spidol ya. Jadi ini bagian atas kita tandai titik seperti ini ya, supaya nanti tidak salah pasang. Oke, lanjut kita bongkar ya untuk LCD-nya. Jadi gunakan obeng min seperti ini. Kita buka di bagian pengunci cover mesin ya. Jadi seperti ini. Oke, pelan-pelan. Mantap sekali, sudah terbuka. Dan perhatikan di sini ada per bib ya, jangan sampai hilang. Jadi caranya, jika sudah terbuka untuk cover mesin, kita balik ya, supaya per bib ini aman. Jadi seperti ini ya, ini adalah per bib, bisa terlihat ya. Oke, untuk cover mesin kita rapikan dulu. Lanjut kita bongkar untuk mesinnya ya paman. Jadi ini mesinnya masih bersih ya. Kemungkinan ini jam tangan sering digunakan panas-panasan pada siang hari ya, sehingga LCD menjadi gosong seperti ini. Oke, jadi kita keluarkan dulu untuk mesinnya. Di sini ada pengunci. Jadi kita congkel saja pelan-pelan seperti ini ya. Mantap sekali. Jadi harus hati-hati ya. Pastikan tangan bersih, tidak berkeringat. Oke, jadi mesin seperti ini. Ini adalah penutup LCD ya. Kita rapikan. Jadi ini mesinnya masih bersih, bisa terlihat ya. Oke, kita rapikan. Lanjut kita keluarkan untuk cover penutup LCD ya. Jadi ini fungsinya untuk meratakan nyala lampu ya, seperti ini. Ini kita rapikan dulu. Oke, jadi bisa terlihat ya di bagian lapisan backlight ya, melingkar kosong seperti ini. Langsung kita lepaskan untuk LCD-nya. Jadi gunakan jarum ya, ini cara paling mudah. Ditusuk di bagian bawah, di sini ada lubang. Jadi caranya untuk mengeluarkan LCD seperti ini ya. Sebentar kita paskan dulu. Oke, sampai jarum masuk. Lanjut kita dorong ke samping ya, seperti ini. Jadi ini sambil ditekan pelan-pelan ya di bagian bawah. Oke, kita geser ke samping. Lanjut kita tekan di bagian bawah ya. Jadi LCD sudah terbuka seperti ini, bisa terlihat. Oke, mantap sekali. Jarum kita lepas. Jadi LCD langsung kita angkat ya, ini sudah terbuka. Jadi pelan-pelan, ini rubbernya masih menempel di bagian atas. Jadi kita geser saja seperti ini ya. Oke, jadi LCD sudah terlepas. Kita lepaskan untuk rubber penghubung LCD. Jadi ada dua ya, di bagian atas juga, ini masih tertinggal di cover LCD. Oke, kita rapikan. Jadi seperti ini untuk rubber. Oke paman, jadi LCD nya lanjut kita bersihkan ya. Ini gosongnya di bagian lapisan backlight reflektornya ya.
Jadi siapkan cutter ya. Kita harus hilangkan dan ganti lapisan backlightnya ya. Oke, jadi siapkan cutter dan mika tipis. Jadi kita hilangkan ya. Jadi proses ini harus hati-hati ya. Jadi lapisan paling bawah sendiri, backlight, reflektor. Oke, ketika sudah terbuka sedikit seperti ini, lanjut kita gunakan mika seperti ini ya. Oke, kita buka pelan-pelan karena LCD jam tangan Casio AE1200 ini gampang sekali pecah ya, jadi harus hati-hati seperti ini ya prosesnya. Oke, kita buka lapisan backlight reflektornya ya. Jadi ini yang hangus adalah lapisan paling bawah, jadi lemnya ya yang hangus ini, karena prosesnya membuka ini lumayan lama. Kita percepat ya untuk videonya. Oke paman, jadi seperti ini ya untuk lapisan backlight reflektor kosong. Oke, lanjut kita bersihkan sisa lemnya ya. Dikasih atau ditambahkan baby oil sedikit ya. Jadi untuk membersihkan lem ini harus hati-hati ya teman. Keringkan atau kita lap pakai kain microfiber ya supaya cepat kering. Jadi seperti ini ya, ini sudah bersih, mantap sekali. Oke, lanjut kita pasang lapisan backlight reflektornya ya. Jadi harus diganti ya. Jadi ini untuk lapisan backlightnya sudah gosong. Oke paman, setelah semuanya bersih kita lanjut pasang ya. Jadi ini sudah kita siapkan lapisan backlight penggantinya ya, jadi tanpa lem agar nantinya tidak gosong lagi ya. Oke, jadi kita pasang dulu untuk LCD nya jangan sampai terbalik ya. Oke, jadi seperti ini. Tadi sudah kita kasih tanda ini bagian atas ya, mantap sekali. Jadi pastikan tangan bersih tidak berkeringat ya paman. Jadi langsung kita pasang untuk LCD nya mantap. Siapkan jarum. Di jarum kita tusukkan seperti yang tadi ya pada waktu melepas LCD seperti ini. Oke, lanjut kita geser ke bawah ya, jadi seperti ini. LCD sudah masuk, mantap sekali.
Oke paman, jadi setelah LCD terpasang, kita lanjut memasang lapisan backlight reflektor ya. Jadi sudah kita siapkan. Jadi untuk lapisan backlight ini, nanti untuk link pembelian bisa cek di deskripsi video ya. Oke, jadi ini beli online ya paman, dan tanpa lem ya. Jadi seperti ini, lanjut kita pasang. Jadi untuk lapisan backlight ini universal ya, kita harus potong sesuaikan dengan ukuran LCD nya ya. Jadi seperti ini kita paskan dulu. Jadi tangan ini tidak boleh berkeringat ya, harus kering. Oke mantap, seperti ini. Setelah lapisan backlight terpasang, kita lanjut memasang rubber atau konektor LCD ya. Jadi yang kasar ada di atas. Ini ukurannya beda ya dengan yang sini. Jadi ini yang pendek. Kita cek dulu yang kasar ada di atas. Jadi seperti ini. Lanjut kita pasang. Mantap. Dan kita pasang rubber yang panjang ya. Kita cek yang kasar ada di atas. Kita raba seperti ini ya. Oke, jadi seperti ini. Oke, kita lanjut memasang cover LCD-nya. Ini fungsinya untuk menyebarkan nyala lampu. Jadi kita sudah kasih tanda ini atas dan bagian yang besar ini ada di bawah ya. Jadi seperti ini. Mantap sekali. Kita lanjut menutup yang terakhir ini. Jadi berbahan kertas cover LCD-nya, penutup LCD. Jadi seperti ini ya. Lanjut kita pasang untuk mesinnya ya paman. Jadi seperti ini, mesin masih bersih ya, tidak perlu dibersihkan. Oke, kita pasang untuk mesinnya ya. Jadi untuk lampu ini ada dua, ini ada di bawah ya. Jadi seperti ini. Ini atas sudah kita kasih tanda tadi, titik hitam. Jadi lampu ini ada di bagian bawah ya, seperti ini. Lanjut kita tekan ya. Mantap, sekarang kita lihat LCD nya sudah bersih ya paman. Setelah kita ganti untuk lapisan backlight reflektornya ya, jadi seperti ini. Mantap sekali. Lanjut kita pasang cover penutup mesin ya. Oke, kita pasang cover penutup mesin. Ini hati-hati untuk bare bib ya, bisa terlihat bare bib. Jadi caranya untuk menutup cover, covernya ada di bawah seperti ini biar aman ya. Oke, lanjut kita pasang untuk mesinnya. Jadi untuk kristal oksilator ini posisinya seperti ini ya. Oke, lanjut kita pasang. Mantap sekali. Lanjut kita kunci ya. Mantap sekali ya. Jadi bare bib aman. Kita perlihatkan ya. Jadi ini bare bib aman. Ini yang kebanyakan hilang ya, bare bib ini. Oke, jadi setelah selesai semuanya, kita lanjut pasang baterai ya paman. Jadi kita coba untuk pasang baterai. Jadi posisi plus ada di atas. Lanjut kita kunci ya. Mantap sekali. Oke, jadi jam tangan sudah kembali normal ya, seperti ini, sudah tidak ada gosong lagi. Kita coba dulu.
atap seperti ini. Kita coba nyala lampu, mantap sekali. Oke, kita coba tes LCD ya. Jadi seperti ini paman, mantap. Oke, lanjut kita rakit kembali ya. Oke, kita tambahkan dulu cairan silikon ya, silikon grease. Jadi untuk penambahan silikon grease ini jangan terlalu banyak ya, secukupnya saja. Pastikan tangan bersih ya. Oke, mantap sekali. Seperti ini kita bersihkan dulu. Jadi kita semprot dulu. Untuk faceplate kita tahan pakai obeng seperti ini ya. Jadi ini debunya biar hilang. Mantap sekali. Lanjut kita pasang ya. Oke, kita paskan dulu untuk konektor tombolnya. Mantap sekali. Kita bersihkan biar nggak ada bekas jari ya, atau sidik jari. Oke, tadi kita setelah pemasangan baterai belum kita reset AC ya. Jadi kita reset dulu. Lubang AC kita cek. Jadi di sebelah sini lubang AC. Mantap. Jadi kita lakukan reset AC agar jam tangan tidak error ya. Setelah kita lepas baterainya. Mantap sekali. Lanjut kita pasang O-ring ya. Jadi O-ring jangan sampai terbalik ya. Di sini ada tanda di bagian atas. Jadi sudah kita tambahkan juga cairan silikon grease ya. Jadi ini untuk menjaga ketahanan air. Pastikan seal ini untuk pemasangannya pas ya pada tempatnya, jangan sampai terjepit. Jadi seperti ini harus benar-benar pas. Oke, mantap. Lanjut yang terakhir kita pasang backcase-nya ya. Jadi kita cek dulu untuk O-ringnya, kita pastikan sudah pas ya pada tempatnya, karena ini peranannya sangat penting ya. Jika kesalahan pemasangan bisa fatal ya, air bisa masuk. Biasanya seal O-ring ini terjepit karena pemasangannya kurang pas ya. Jadi seperti ini, mantap sekali. Oke, kita lanjut pemasangan backcase. Jadi ini di bagian atas. Lanjut kita pasang ya. Oke, mantap. Jadi lanjut kita tekan seperti ini di bagian tengah.
Lanjut kita pasang keempat bautnya ya. Jadi harus hati-hati, pemasangan baut ini jangan terlalu kencang ya, secukupnya saja. Mantap. Boleh dilepas. Oke, secukupnya saja ya. Mantap sekali. Sekarang kita lihat ya. Kita coba. Mantap sekali ya. Lanjut kita pasang kembali untuk strapnya. Oke, sudah kita masukkan untuk spring barnya. Jadi lanjut kita masukkan ke lubang pengait strapnya ya, seperti ini. Kita tekan pakai kuku. Kita paskan, sudah masuk ya. Mantap. Oke. Untuk perbaikan jam tangan Casio AE1200 sudah selesai ya. Jadi seperti ini hasilnya. Mantap sekali. Jadi paman-paman bisa mencoba perbaikannya jika jam tangannya mengalami masalah kerusakan LCD seperti di video ini ya. Jadi bisa mempraktekkan. Oke paman, jadi untuk video atau tutorial hari ini kita akhiri ya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian. Jisoku Banyuwangi mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jisoku Banyuwangi.